Le, jurumu tipe le, le, le. Le, pencuri, le, 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 pencuri. Le, 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 le. Le, le. Aku tidak akan nakal lagi. Pencuri! 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 Jadi ini teman-teman, waktu itu kan kita kopdar yang terakhir itu di luar kota teman-teman. Tuh layangannya kebanyakan ditumpuk-tumpuk, terus terjadi luka seperti ini. Dan ini juga sekarang mau kita lepas dulu bandolnya teman-teman. Ini karena kemarin itu layangannya itu masih belum disetting, jadi membutuhkan bandol. Nah sekarang kan kita sudah tahu settingannya si baby horek ini. Ini batu coy, memang kita lepas saja. Dan tadi kita baru saja mengganti ininya teman-teman, kasih perbaikan ini karena yes biasa kalau kopdar itu pasti ada saja tragedinya teman-teman. Ini senarnya ya teman-teman ya, nanti pakai nomor 10.000 yang biasanya ini sekitar 2,5 rolas. Kalian ada yang tahu nggak kenapa ini dinamakan solasi? Karena ini memberikan sebuah solusi cepat. Nah ini karena kita mencari solusi yang cepat ya teman-teman ya, ini kalau disambung ulang juga membutuhkan waktu lama. Kita tambal saja pakai solasi ini teman-teman. Besok kita badek, kita tutupi badek saja yang ini, yang bagian bolong ini. Kita solasi dulu saja seperti ini. Ini hanya untuk sementara teman-teman, karena kita memang mau menerbangkan. Ini sisa-sisa kopdar ya teman-teman, bahwa ini membuktikan layangan ini pernah kopdar. Ini juga kita lepas dulu bandolnya ini. Mika mau kita pasang. Nah yang penasaran untuk sendarannya teman-teman, itu sendarannya kita mau review sedikit. Pentangannya baby horek ini bobotnya 3 kilo, mungkin sekarang sudah 2 kilo 8 ons ini ya teman-teman ya. Untuk panjangnya 4,7 meter teman-teman, ukurannya segini. Ini pentangannya, ini kita pasang langsung di sana. Ini agak kita miringkan karena kemarin layangan ini kan miringnya ke kiri terbangnya. Ini kita pasang agak dominan kiri ya teman-teman ya, dominan ke sana teman, ke kanan. Kalau ngepas gini kemarin bering, sekarang agak kita geser saja, jadi panjang sebelah, lebih panjang sebelah sini. Oke, let's go, kita pasang dulu. Des. Oke teman-teman, sendaran sudah lengkap terpasang. Nih. Nah, begini. Ini sudah kuat banget. Coba kita tes. Tidak gerak sama sekali, coy. Wes, rusuh. Kita pasang mikanya di pentangan. Coba perhatikan baik-baik ya, teman-teman ya. Ini banyak sekali yang bertanya, "Mas, mikanya biar enggak gampang putus bagaimana?" Nah, ini teman-teman. Ini kan sudah terpasang seperti ini. Nah ini jangan lupa sentilnya ini dikasih landesan karet ban seperti ini teman-teman, karena mika ini kan panas ketika bergetar, jadi harus butuh ini sebagai lapisan di sini teman-teman. Nah ini kan ada karet bannya, seperti inilah masang mikanya. Oke. Guys, banyak bocil-bocil guys di sini guys. Waduh. Saya mau menerbangkan layangan sejuta umat si baby horek malah koyok ngene. Waduh, ada sapi coy. Awas, das. Awas, das. Gimana membelah sapi? Payo, payo. Ngah, ngah, ngah. Sapi nak ngah. Itu ngopi. Ngah, ngah. Di sini loh
Bocil-bocil itu kaya ngono lho. Jenengmu sapa? Aska. Wih. Siapa? Wih. Jenengmu sapa? Nomor 50. Jenenge nomor 50. Hantu anak. Kok kayak jerone? Sandale milu-milu. Telek jerone. Sandale milu-milu. Apa itu? Ini mau putih jerone. Coba. Lihat, nih, ruwet kabar, ruwet. Suasana ruwet. Aduh. Ternyata senyambut gue kayak ngono loh. Bocil-bocil tok. Oke teman-teman, itu sudah ready. Di sana dikeroyok bocil-bocil. Kayak kalian ada bocil sing katut. Wis malah tadi gae lho. Tuh berbahaya sekali bocil-bocilnya. Kocelok apa ya? Dipancir di pohon kelapa. Jadi teman-teman, senar ini jumlahnya itu totalnya itu 3 roll. Nah, itu sisa segini, tapi yang 3 roll itu sudah kelong ya yang atas. Jadi totalnya yang terbang ini sekitar 2,5 roll. Ini sisa segini. Insyaallah kuatlah. Tapi ini kenceng. Tuh. Buacek ilangnya nih. Nah, kalau ini aku narik tangan satu begini gak kuat, ya. Layangan gak ngene gak oke. Minggir. Pencuri! Le, jeromu dipele, le. Le, pencuri. Le. Le, jeromu dicolongi, le. Ayo.
Ayo. Ki pisan ayo. Boy ini benar-benar pencuri sejati. Tapi enak. Jaluk aku. Nang. Oke teman-teman, layangan sudah ngacir di sana. Es marem. Aku tidak akan makan lagi. Ngece. Wajahnya biasa ae. Ayo. Dan sing standar. Aku tidak akan makan lagi. Ipi aku rasa. Salaman sih. Oke.